atau Pak Ahoknya siap. Kalau saya sih sekarang lebih siap main golf kayaknya. Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Sumut, mengungkapkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok siap diusung dalam pemilihan Kepala Daerah Sumut 2024. Ahok dipersiapkan menjadi penantang menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bobi Nasution. Wali Kota Medan itu digadang-gadang maju berbekal usungan Partai Gerindra. Selain itu, kata Rapidin, PDIP membuka peluang kerja sama politik dengan semua partai jelang Pilkada Sumut meskipun partai berlogo banteng itu memenuhi syarat untuk mengusung sendiri calonnya. Rapidin juga menyampaikan bahwa tak hanya nama Ahok yang masuk radar untuk dijagokan pada Pilkada Sumut. Dilansir dari Kompas.com, PDIP disebut masih mencermati semua tokoh yang ada karena pendaftaran calon gubernur baru dibuka secara resmi pada Agustus. Nama Ahok kan sempat diusung, nah ini akan dibahas. Dan apakah itu juga salah satu strategi yang disarankan? Kalau nama Ahok, jangankan Ahok, kader-kader lain juga yang dari Jakarta bisa juga kita buatkan di Sumatera Utara. Tadi sudah saya katakan, dari hari ke hari, ini kan Agustus akan pendaftaran. Tentu setiap hari perkembangan politik, dinamika politik yang ada di Sumatera Utara akan kita kaji dan akan tetap kita pelajari secara bersama, dan kita sudah siap untuk memetakan itu dibantu dengan DPP partai. Ya. Sekarang bisa semua kita pertimbangkan, tetapi dari hari ke hari akan kita kerucutkan sesuai dengan dinamika politik yang ada. Dengan ketakutan sama itu, ya, ya, ini kan kita juga main incumbent ini, Pak Edi Rahmayadi, main juga Ije, main juga Bobi, yang pada tahun nanti juga kader kita usul sendiri, ini kan berbagai peluang-peluang akan kita hitung, ya, untuk perkembangan perpolitikan Sumatera. Tapi sudah ya. Ada kita semua berkomunikasi dengan Pak Ahok, saya udah dua kali berkomunikasi, Pak. Pak, kalau Anda diterjunkan ke Sumatera Utara, siap nggak, Bang? Siap nggak, Pak Ahok? Kalau sudah partai menginstruksikan, jangankan ke Sumatera Utara, ke Papua juga saya siap. Itu jawaban Pak Ahok. Itu jawaban Pak Ahok, Pak. Ya itu, sebagai seorang kader yang sejati, kan gitu kan. Ya ini semua kader yang di PDI Perjuangan, kemanapun kalau disuruh, diperintahkan oleh partai, kita harus siap. Artinya namanya udah digodok ya? Hah? Udah digodok nama apa? Semua digodok nama. Pak, ya. Ada gambaran Pak bakal koalisi sama siapa nanti? Apa? Ada gambaran bakal koalisi sama siapa nanti? Semua kita welcome. Mau PKS, mau Gerindra, mau Golkar, mau PKB, semua partai kita welcome. Gak mungkin lah.